Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil 'arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, ya, istiqomah kita monggo terus akan malih nggih. Mudah-mudahan kita angsal maunah dan angsal pitulungan saking Gusti Allah. Nah, sebab rasa-rasanya berita-berita yang kita perhatikan dari medsos atau dari TV itu kan menakutkan semua sekarang. Ya Allah, terutama tentang paten pinaten, bunuh berbunuh. Dibunuh sampai sekarang pembunuhnya gak ketemu. Jelas-jelas terjadi. Sing lebih mari lebih ngeril malih ono bayi. Ya. Mau melahirkan gak bisa lahir, ya, kepalanya dipotong, ngeri, insya Allah. Ngatur suwun ibu, makanya monggo kita ini, ya, insya Allah kalau emosi itu sekarang ini luar biasa, nih, ujian gebiarnya emosi. Makanya kadang-kadang ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Monggo diperhatosaken saestu masalah kendali emosi itu. Berita anak orang besar ya. Ya, ngeri-ngeri. Nah, kalau kita memperhatikan kan memang akhir zaman. Makanya bersyukur monggo kita sebagai wujud syukur kita, ya wujud tahniah kita, wujud seneng kita marang Gusti Allah, ya monggo kita perhatikan. Bahkan ada informasi saya dapat kiriman dari teman itu, oh, ya ana sing dihukum pancung macam orang ya. Nauzubillah min zalik ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ucapkan 268 ya. Asyaitonu ya'idukumul faq qara wa ya'murukum bil fahsya. Nah, asyaitonu utawi setan. Nah, setan itu Bu, dalam pemahaman yang lain, jadi siapapun apapun jenisnya ya, yang mengridu, yang menghalang-halangi, yang menggoda untuk menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setan itu memang diciptakan juga oleh Gusti Allah. Iblis itu memang diciptakan oleh Gusti Allah. Jin itu diciptakan oleh Gusti Allah. Tujuannya ya untuk membuat fitnah kepada manusia yang gudo. Walaula fadlullahi kan warahmatuhu apa tulisannya? La tabaktumus syaiton kan ila qalila kan ada insyaallah ayat itu nanti kepanggi ya oleh kita. Jadi kalau kita ini tidak dapat fadl dan rahmat Allah nang dunyo iku sajane ya melok setan.
Makanya dalam rangka mendapatkan fadl, keutamaan dan rahmat itu monggo kita nyuwun suwun saestu ihdinash shiratal mustaqim. Kalau bisa dirasakan betul duh Gusti ing makuaos kan mugia panjenengan nedahaken dumateng kula dalan ingkang lurus. Nah, syaitan tuh dari dulu pekerjaannya ya seperti itu, memang diciptakan untuk seperti itu kepada kita untuk menjadi magdub dan bodolin supaya kita terjerumus kepada orang yang dibendu. Nah, apa asbabul ininya itu, wurudnya itu karena iri. Nah, iblis itu karena iri ya, karena kita ini diistimewakan. Malaikat juga istimewa, manusia sangat diistimewakan. Ternyata setan kecewa, iri. Kecewa dan iri itu jadi satu ini, satu paket. Setelah kecewa, ya iri, ya kecewa. Ya'idukum mulfakro. Ya'idu janjeni sopo si setan. Kum ing sira kabeho tiang-tiang ingkang beriman. Ini orang yang beriman yang mau infak, fokusnya itu pada ayat sebelumnya ya, yang mau infak. Nah, infak ini monggo di yaidukum al-fakro ing fakir ya, ya. Jadi nah, oh awakmu kalau gelem sodako hati-hati lo, iso melarat lo kamu entek dewek-dewek nang wong. Ayo hawifu tegese meden-medeni sapa si setan kum ing sira kabeh bihi kalawan fakir, nakut-nakuti. Oh, kalau kamu seneng sedekah awakmu iso melarat lho, hati-hati lho. Nah, itu. Makanya di sini yuhawifukum bihi ing tasaddaqtum. Yento apabila kalau lamun podo sedekah sapa sira ka. Oleh karena itu patum siku mongko podo nahan awamu, podo ngeker, podo batalno, podo ya ojo sampe awamu sodako. Hati-hati lo, sodako itu bisa kamu pekir. Itu setan, ajakannya setan. Nah, setan ini berkolaborasi dengan nafsu. Nafsu itu ada di dalam jasad kita. Jelegegnya ya jasad ini, jasad ini. Jadi ya nafsu itu yang itunya penghasut. Nah, penghasutnya itu dalam diri kita, setan itu dari luar. Makanya kan auzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka kita ini harus berupaya untuk mepet takorub, nyedek nang Gusti Allah supaya kita ini tidak sampai melawan kalah kita ini Bu. Semakin alim ising gudonya lebih alim daripada yang digudo, penjahatnya lebih jahat. Wayak muru lan podo merintah akan sopo si setan ya, kum ing sirokabe heh wong wong kang sing iman rajin ya ulama tur angfikunya juga jalan. Nah, ya muru merintah sapa si setan kum ing siraka bil fahsai kalawan ngelakoni olo. Nah, karena ini rangkaiannya dengan sodako, maka dimaksud fahsa ini al bukhli tegas medit. Nah, wa man izzakati dan larang zakat ya, nyegah supaya kita tidak boleh zakat dan medit. Makanya wong medit itu ya, dan berhubungan dengan wong medit itu kadang-kadang menjengkelkan. Apalagi kalau wong medit itu punya kewajiban ke kita. Waduh, medit. Nah, jadi monggo nggih ditelat di ini. Wallahu utai Gusti Allah iku ya'idu janjeni sinten Gusti Allah kum ing sira kabeh alal infaqi janjeni tumeka tiang-tiang ingkang podo purun infaq. Janjeni nopo nyani wa magfiran, jadi janjeni nyukani berbagai keutamaan.
nyukani berbagai pahala, nyukani berbagai ketenangan. Coba jenengan kalau rajin infak dengan tetangga, saling memberi, jenengan tinggal kemana saja rumah jenengan dijogo. Tapi kalau jenengan medit, os ono sing nyolong tamah alhamdulillah kapokmu kan, kan. Saiki kapok dicolong karo tonggo ae gak gelem. Makanya saling memberi itu, kalau infak ini kan tidak terikat siapa yang diberi dan siapa yang memberi infak itu harus jadi betul-betul apa namanya kepedulian ke sosial, kepedulian sesama, terutama hubungannya dengan kebutuhan pokok infak itu. Jauh sampai tetangga, makanya Rasul kan mengancam laisa minna, tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku, kalau kamu tahu tetanggamu kelaparan sementara kamu kenyang, apalagi ya itu sudah diancam. Walaupun rajin sholat, rajin puasa, tapi kalau tidak ada peduli, wong peduli jangankan sesama manusia, wong peduli terhadap anjing yang sedang kehausan pun bisa mengantarkan kita masuk sorga. Anjing loh bu, bukan menungso. Anjing yang sedang kehausan di padang pasir itu kan. Tetapi sehebat apapun jenengan ibadah mahdoh koyo-koyo kados-kadose, tetapi jenengan mentelantarkan seekor kucing, ya kan? Udibatim ro'atun, nah itu campen, akhirnya masuk neraka. Memang ini sekali apa namanya. Makanya monggo kalau ada jamaah yang gak makan, apalagi ada jamaah yang tidak makan. Oh, gak tahu sholat, gak tahu menang masjid, tambah ngerusuh masjid. Tapi kalau kelaparan, ya harus di ini, disantuni. Jangan dibiarkan ya. Oh, enggak tahu nama masjid ai. Wah. Enggak boleh kita ini. Sebab semuanya selama masih diberi ambean oleh Gusti Allah, berarti nah yang paling jengkel itu kan berhadapan dengan orang iri. Wah, yang paling jengkel. Tapi kadang-kadang orang iri itu biasanya kebutuhannya juga diuji oleh Gusti Allah. Irian tur melarat lagi. Waduh, ruwet. Nah, itu. Makanya itu kemarin kita juga sudah diberitahu latub tilu sodakotikum bilmani wal ada kan itu. Wallahu ta Gusti Allah iku ya'idu janjeni sinten Gusti Allah kum ing sira kabeh janjeni alal infaki ing atase tiang-tiang yang murun, karena kita menginfakan, karena kita memberi nafkah mag janjeni nopo magfiratan itu pak maful bih dari ya'idu gitu. Magfiratan ing pengepuro pemberi maaf. Magfiratan itu kita akan diberi ampunan. Apalagi ada jaminan dari Rasulullah, as-shadaqatu tatma'ul bala. Dengan rajin sedekah, insyaallah kita akan diapa? Di tolak balak bencana kita. Ya alhamdulillah menurut ya pidatonya Bapak Presiden tanggal 1 Agustus ya, di saat negara-negara lain kesulitan pangan, katanya kesulitan energi, kita masih berlimpah Pak pangan. Alhamdulillah. Jadi sekarang apalagi sekarang sepertinya sedang musim panen, kalau jalan-jalan ke Ngawi ya kebetulan hari tanggal 1 Muharram, nah, jalan-jalan ke Kediri udah puncak. Jadi ternyata di Kediri itu ada gunung juga ya, ada gunung gunung. Ada orang Kediri nih, yang naik ke yang ada makamnya, ada tempat makamnya Tan Malaka itu, naik lagi ke atas bu. Wah, sedang panen jagung, besar-besar jagungnya, ada jagung, kemudian gaplek. Oh, saya disuguhi nasi tiwul, makan nasi tiwul. Nasi tiwul itu ternyata digoreng tuh enak bu, ada nasi apa tiwul goreng. Nah,
Saya baru seumur-umur ya itu, makan timbul goreng. Jadi kita masih alhamdulillah, timbul masih banyak, gapleknya masih banyak, ya. Jagung masih banyak, teloh masih banyak, ya. Nah, itu gara-gara perang Rusia dengan Ukraina, katanya konon 350 juta orang kelaparan gara-gara ketergantungan makan gandumnya, terisolasi gara-gara perang. Ya, makanya alhamdulillah Rusia dan Ukraina ya berdamai di Turki ya untuk menyetujui ekspor gandum dari Rusia dan Ukraina. Ternyata, jadi ternyata ini juga ya apa namanya ya bisa mah ya kalau diterus-teruskan perangnya itu baru dua negara ya, kalau banyak negara ya, atau perang dunia ketiga na'udzubillah min zalik ya. Gusti Allah janjeni kepada tiang-tiang ingkang purun infak dengan apa? Satu, magfirotam minhu, magfirotan ing pangapura minhu saking Gusti Allah. Makanya kalau bahasa Jawa magfirotan itu cara ngarteninya ditambahi ing pangapura iku tetep. Wah, kang tetep ing pangapura minhu saking Gusti Allah. Tetap akan selalu diberi maaf oleh Gusti Allah. Maaf dari apa? Lidunu bikum maring duso-duso ingkang sampun kita lakoni. Monggo ya. Wafadla, satu magfirotan. Yang kedua wafadla. Nah, dan keistimewaan, keberkahan ya. Ada juga yang mengartikan keberkahan. Ae tegese rizqon kholafan minhu. Ya, rizki ya. Kang dadi ganti minhu saking sodako. Jadi kalau penjenengan itu purun sodako, insya Allah kita ini satu akan diberi ampunan, yang kedua akan mendapatkan keistimewaan, keutamaan dengan apa? Dengan diganti rizki kita ya yang luwih sae, kang luwih kuwata. Ya seperti di ayat sebelumnya itu pikuli sumbulatim mi'atu habbah, ya kan? Setiap tangkai akan tumbuh berapa? 7, setiap biji akan tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Jadi satu kali sedekah, satu kali infak akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Nah, ayat ini masih menjelaskan, menegaskan, mengukuhkan agar kita ini tidak sampai terbujuk oleh setan yang ya'idukumul fakro, yang seolah-olah setan meden-medeni nakut-nakuti kita kalau panjenengan sodako, kalau panjenengan rajin infak, kalau panjenengan melaksanakan zakat, maka setan akan apa nakut-nakuti dengan mengancam, wah kalau kamu rajin zakat. Makanya kalau kamu jenengan kita ketemu dengan orang kaya, jangan bangga dengan mendengarkan cerita, waduh saya ini baru investasi di perusahaan dengan membeli sekian ribu saham, baru saya ini apa, membeli apa, perhiasan berlian dengan sekian krat. Tapi tanya zakatmu piro, cepamer kekayaan toh, takoh ini zakatnya piro. Itu bagian dari watawa sobil haki, watawa sobi sob berwantun. Enggak pernah dengar saya ini, kadang-kadang ada orang cerita macam, tapi orang enggak pernah ada yang tanya zakatmu piro. Coba monggo kita budayakan, nah, kalau ada orang yang kaya ya yes, dalam menaka watawa sobil haki, watawa sobi sob. Jadi jangan kiainya aja yang mengingatkan, wah itu, atau kiainya mengingatkan supaya menjadi mustahik. Ya enggak bu ini. Jadi kita harus konsekuen, sama dengan kita ketika sholat, alhamdulillah diingatkan setiap waktu ada adzan.
Tetapi setiap panen, setiap kita Pak punya pendapatan kena zakat, PKZ, pendapatan kena zakat, dan ada PKP, pendapatan kena pajak, dan ada pendapatan kenapa zakat. Monggo saling mengingatkan. Dan zakat mohon sewu harus kepada lembaga ya yang memang ditugasi oleh negara, seperti hanya amil itu. Nah kalau infak boleh langsung, infak itu ulil qurba langsung. Kalau zakat ya para ulama sepakat zakat itu tidak boleh langsung ya, sebetulnya kalau infak sedekah boleh langsung kepada siapa yang akan kita beri, terutama kalau infak biasa, sedekah biasa ya, pada ulil qurba, saudaranya yang dekat di absen dulu ya, ya baik yang dekat di, terutama kita yang sudah di kota punya saudara di desa ya, umpamanya yang monggo di absen ulil qurba wal yatama, anak-anak yatim yang tidak cukup ekonominya ya, kalau anak yatim yang diwarisi oleh orang tuanya kaya raya. Nah kalau zakat itu mutlak sebetulnya ya, jadi oleh karena itu kalau yang tanya minggu yang lalu itu yang kalau zakat gimana dibagikan sendiri ya gak boleh sebetulnya. Zakat itu harus betul-betul teraudit, terkumpul ya, terminit ya oleh amil ya secara profesional ya, itu jangan dibagikan sendiri kalau zakat itu sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita ini tidak percaya dengan amil, akhirnya bagi dumno dewe ya, itu. Saya sering itu mengkritik ya, ya bukan kritik yang jadi tolong amil-amil juga amil yang resmi ya, karena sudah ada aturannya. Supaya apa? Supaya gampang, karena zakat ini betul-betul harus terkontrol, terminage ya. Monggo ya, wafadlah lan keistimewaan, keutamaan, keberkahan. Dengan apa keberkahan itu? Dengan Gusti Allah ganti rizki yang diinfakkan dengan rizki yang lebih banyak lagi. Wallahu utawi Gusti Allah iku wasi'un dan kang moho jembar, moho kaya, moho luas. Fadluhu apane yang kaya ya, fadluhu keutamaanipun, keberkahanipun Gusti Allah. Alimun tur kang moho pirso, moho pirso, maha tahu. Kepada siapa Gusti Allah Maha Tahu? Bil munfiki, kepada orang-orang yang infak, kepada orang-orang yang purun zakat. Nah itu. Ngoten nggih? Satu itu, Bu, itu hati-hati itu itunya itu. Keistimewaan yang diberikan oleh Gusti Allah. Yukti maringi sinten Gusti Allah? Nah, setelah wafatlah ayat berikutnya yukti, yaitu maringi, nggih maringi yukti. Al hikmata ing hikmah, ay al ilma an nafi'a al muaddiya ilal amali. Nah hikmah itu diartikan di sini yaitu ilmu yang bermanfaat, al muaddi kang nuduhaken apa kang menunjukkan ya, yang mendatangkan yaitu soposi oposi ilmu ilal amali tumeka maring a amal ya. Mudah-mudahan dengan kita mirsani, niteni, dalami malih ayat Al-Qur'an ini ya, mudah-mudahan kita juga diberi kemauan untuk mengamalkan Al-Qur'an secara konsekuen. Sebab Al-Quran itu jimat betul, Bu. Jimatnya itu bukan berarti di waos surat Yasin 41 kali nanti, atau kalau kamu ingin apa kuat apa kato punya kadigdayan, punya kanoragan,
Maus bismillahi majreha wa mursaha atau bismillahi masya Allah umpama. Sanes itu memang betul ya, di balik ayat-ayat Al-Qur'an sebagai guideline kita, way of life kita, lebih keren kan bahasanya lo, guideline, pedoman kita. Tetapi Al-Qur'an juga memang ada maziahnya, ada istimewanya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu oleh Gusti Allah diciptakan mempunyai dua kekuatan. Kekuatan sebagai pedoman amal yang akan menjadikan kita ini umat terbaik. Yang kedua, memang setiap lafal dari Al-Qur'an itu mempunyai kekuatan spiritual, ya, maziah spiritual. Jadi ada macam baca Fatihah, apa namanya? Sakit bisa sembuh. Baca ayat kursi ternyata bisa mempunyai kekuatan apa namanya spiritual secara kokoh dalam batin kita. Memang ada nilai ininya, ada nilai hikmahnya. Nah itu ada makanya ada istilah al-hikmah yu'ti ya, al-hikmata kepada siapa, man yasha'u, man kepada sinten mawon, yasha'u kang ngersakake sapa Gusti Allah ingman. Ada juga yang memberi catatan karena ini rangkaiannya dengan aladinya nunfiquna, kedengar pada orang-orang yang memang mau menginfakkan hartanya. Wa mayutil hikmata faqad utiya khairon katsira. Wa man lan sinten mawon yukti kang wis din paringi sapa si man ya, maringi Gusti dan paringi kau Gusti. Al hikmata ing hikmah. Ya. Hikmah itu di sini diartikan ilmu, seperti ayat sebelumnya hikmah itu diartikan sunnah ya, dalam ayat surat berapa ayat Al-Baqarah. Ada juga yang memberikan hikmah kepada Nabi Dawud, yaitu kan diberi kekuatan bisa mengenali suara burung dengan bisa membuat apa baju dari besi, yuknil hikmata. Nah di sini hikmah ini kepada orang-orang yang berilmu, dan dengan ilmunya itu dia bisa mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Nah, orang yang mengamalkan dengan ilmunya itulah yang disebut dengan ilmu manfaat. Nah, jadi ilmu nafi itu ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizkon halalan toiban wasi'a wasifa amin kulidak wasakom. Itu doanya minum air jam-jam. Nah ini alhamdulillah, jadi doanya air jam-jam kan. Allahumma ini as'alu kaduh Gusti kula nyuwun dhumateng panjenengan, as'alu tu nyuwun kaing panjenengan ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Ada lagi waqalban khosyi'a, hati yang husu, walisanan zakiro, kan banyak tuh kan, mulut yang tidak pernah berhenti dari mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ilman nafi'a warizkon halalan thayyiban wasi'a, dan dipamaring rizki kang halal kang jembar. Itu rizki yang halal dan jembar yang banyak itu digunakan untuk beramal kan. Wasyifa min kulida wasakom, dan syifa dan dungguyo panjenengan maring kewarasan dari berbagai penyakit yang konon sekarang ini sedang heboh lagi. Tahu apa penyakit apa? Monyet itu loh, apa yang di Amerika sekarang sedang heboh itu? Iya. Apa? Cacar monyet. Iya, sedang heboh ini. Mudah-mudahan cok sampai ke kita. Itu aja dulu kan COVID itu dari Cina ya. Nah, itu kalau COVID aja belum habis-habis sampai sekarang, bahkan ada ancaman lagi kalau nanti COVID ini menulari anak-anak yang ikut sekolah, maka sekolah mau dikembalikan daring lagi. Sebelum COVID belum selesai datang apa cacar monyet. Aduh, cacar monyet. Aduh. Jadi ya.
Monyet itu kan pedes bu, nggih, kalau ternyata membahayakan. Di Amerika tuh kan tadi malam saya dengarkan berita itu, wah sampai beribu-ribu orang berduyun-duyun minta divaksin. Padahal kita ini vaksin 3 belum semuanya ya. Ibu-ibu satu vaksin 3 sampun sudah ya. Alhamdulillah. Sing dereng sinten? Itu Bu, bukan vaksin, Pak Ahsin. Kalau yang sudah terpapar berarti 4 kali ya. 4 kali dengan terpapar itu juga membuat imun, imun. Ya alhamdulillah, makanya kita terpas pada, makanya doa Allahumma dfa'an al-bala awal wabah awal, duh Gusti mugi panjenengan ngilangaken, menghilangkan dari kita bala, amrod, ta'un, wasailil ma'i wadami, pertumpahan darah dan banjir badang. Di Aceh sudah banjir, di kita kemarau ya, di Aceh mulai banjir badang, sudah mulai banjir badang lagi. Go, kita belajar ini belajar. Yang karena yaitu ada yang karena apa? Karena keseimbangan. Nah, ini kita neruskan tanyaan Bapak. Kenapa keseimbangan sudah mulai rusak? Kalau keseimbangan rusak, maka terjadi yang namanya ketimpangan. Muncullah masalah. Nah, makanya masalah itu kan kesenjangan antara dunia ide dengan. Nah, kalau alam ini tidak seimbang, maka terjadilah ketimpangan-ketimpangan. Kalau ketimpangan ini terjadi, maka ya naudzubillah min, yang kau tak khawatirkan itu malapetaka. Ini yang kesenjangan negara kaya dengan miskin. Nah, sekarang naudzubillah min zalik ya. Alhamdulillah kita ini masih bersyukur, Bu, masih kita bisa menghirup udara dengan segar, masih bisa mangan dengan kenyang. Ya, kulkas ibu masih berisi, freezer-freezernya masih berisi. Ayo ya Bu, untuk cukup satu minggu masih cukup ya. Ya, di freezer. Ayo siapa yang kulkasnya kosong kan enggak ada? Ya, itu lihat. Lah iya, makanya kalau enggak bersyukur itu kita ini zalim rasanya kalau kita tidak bersyukur itu. Dan kita masih pingin sarapan apa, masih ada itu. Pingin pecel ada, bubur ayam ada, soto ada, rawon ada, wader ada, wader itu. Komplit, komplit Bu, alhamdulillah. Tinggal monggo kita tinggal syukurnya. Saya yakin kalau kita syukur beneran, insya Allah kita termasuk la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. May yasha wa may yu'til hikmata faqad, maka teman-teman. Nah, sungguh-sungguh orang yang sudah mendapatkan hikmah itu adalah siapa? Utia khairan katsira, dia sudah memperoleh bagian ya diparingi sapa siman khairan katsira ing kebagusan kang kuatah, bukannya kata kuatah. Dengan apa khairan katsira wujudnya? Lima sirihi ila sa'adatil abadiyyah, lima sirihi karena nggon bali si man yu'til hikmata pakon. Jadi wujud dari khairan katsira itu satu digambarkan dengan apa? Tempat kembalinya orang tersebut kemana? Ila sa'adatil abadiyati, kepada kebahagiaan yang selamanya. Bahkan tausiahnya wakil presiden mempunyai ilustrasi orang Islam yang terbanyak di dunia itu di Indonesia. Dan dia kalau jaminan Rasulullah mangkola akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maka yang banyak mengucapkan la ilaha illallah itu siapa? Ya orang Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia banyak mengucapkan la ilaha illallah, berarti penghuni surga nanti yang banyak juga orang Indonesia. Tapi saya guyoni,
Jangan-jangan kita sudah bosan kalau tajrimin tahtial anharu, di mana surga itu adalah taman yang sangat indah, kemudian di bawahnya ada sungai yang mengalir. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Pacet, jalan-jalan ke mana? Ke Batu, kan sudah. Karena sudah terlalu banyak. Akhirnya katanya dipanggang dulu di neraka. Nauzubillah min zali. Ya. Men? Iya, makanya kita. Ya, makanya gara-gara kita yang teledor kalau gitu, Pak. Nah, telona. Lima siri hi, karena kembalinya orang-orang yang mendapatkan hikmah yang luar biasa dari Gusti Allah itu, yaitu ila sa'adatil abadiyati tumeka maring kebahagiaan al abadiyati sa'lawase wa ma yadzakkaru ila ulul albab. Nah, yang demikian itu juga wa ma yadzakarulan orang-orang ngarap pitutur tidak mengambil pelajaran dengan mulai dari ayat ya'idukumul, itu Gusti Allah yang ya'idukum magfiratan wa fadla, sementara setan ya'idukumul fakro wal fahsya. Nah, ayat-ayat penjelasan yang seperti itu tidak akan pernah diperhatikan kecuali oleh siapa? Orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ulul albab itu ay ashabul uqul, tegasnya orang-orang yang akalnya sehat. Nah, sekarang itu untuk ngenali akal sehat ini sudah mulai repot karena banyak yang error mindsetnya itu. Wah, bahkan orang-orang yang ini saya kadang-kadang heran juga ya, ada orang-orang yang katanya hebat, tahu-tahu gabungnya kelompok karo orang-orang yang mikire ragena. Monggo nggih kita perhatikan saestu ayat Al-Qur'an ini, monggo. Dan ayat ini merupakan rangkaian dari penjelasan, mengokohkan penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya. Wa ma yadzakkaru illa kecuali. Ya, jadi kalau diartikan umumnya, orang-orang yang hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Gusti Allah sebelumnya. Begitu cara menerjemahkannya itu kalau tenun. Jadi makna fiahnya ini dan ada ilahnya mustasna itu bisa dihapus. Orang-orang yang berakal sehat yang hanya bisa mengambil pelajaran. Wa mayadzakkaru lan ora iso ngalap pitutur, ngalap i'tibar, ngalap pelajaran ila ulul albab kecuali tiang-tiang ingkang akale sehat. Monggo kita termasuk. Nah, itulah sebabnya dalam Islam itu apapun yang bisa merubah cara berpikir kita dari berpikir normal menjadi berpikir tidak normal itu dilarang. Contohnya marah. Marah itu merubah mindset kita menjadi tidak normal, Pak. Marah itu. Makanya Nabi mengatakan la taghdab. Jangan marah. La taghdab. Jangan marah. La taghdab, jangan. Innal ghadaba minas syaitan. Sungguh marah itu adalah bisikan yang menyatu dengan diri kita dari setan. Berat memang tidak marah itu, Bu. Berat. Kadang-kadang jengkel langsung muring-muring. Wah. Nih, terus yang kedua, minum-minuman yang memabukkan, yang apa yang menutup ghadul ini apa? Yang menutup. Nah, termasuk keranjingan. Kenapa keranjingan itu? Kecanduan. Kecanduan, dan sekarang ini kita dibikin kecanduan semua. Dengan HP, kecanduan dengan HP. Kadang-kadang coba jenengan. Kalau sudah kadung asik dengan HP itu kadang-kadang tonggone ya orang ngerti. Ditakoni kadang-kadang gak jawab. Jangankan orang lain, bojone dhewe kadang-kadang iya. Ya itu. Nggih. Lenggin. Kadang wis kadung asiknya. Makanya segala sesuatu yang merubah
apa namanya pikiran yang merubah itu dilarang. Maka muncullah pertimbangan antara maslahah mafsada. Barang-barang dunia itu kalau tidak mengantarkan kita kepada maslahah, ngerokok ngapunten ya, bukan berarti saya anti rokok, tidak, silahkan merokok, karena merokok juga menolong petani tembakau, menolong. Tetapi kalau merokok ngirangkan ini, ngirangkan kecanduan sampai tuku rokok iso, tuku pulsa iso, bayari SPP anake gak iso. Itu yang gak boleh kalau seperti itu. Ngerokok iso, tuku pulsa iso, jalu infak untuk anaknya pinter ngaji dan jadi anak soleh, gak gelem bayar. Ano, lucu kan kadang. Itu kalau sudah seperti itu, ya itu perlu. Nah memang menjadi akal sehat itu tidak mudah. Allazina yazkuruna Allaha qiyama wa wa'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu mau ngangen-ngangen dengan penciptaan langit dan surat Ali Imran 192-93 mulai 190 coba kita perhatikan. Ngoten ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadar. Kita teruskan besok ya. Aw nadartum min nadri. Monggo Pak. Nah, kita perlu ini juga. Nggih. Iya. Iya. Makanya Pak, kita ini ditugasi oleh Gusti Allah minimal 17 kali sehari semalam itu untuk selalu mohon ihdinash shirotol mustaqim. Bukan satu kali dua kali, 17 kali bayangkan. Karena setan ini nanti digambarkan menggoda kita itu min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sya'ilihim, dari depan, dari belakang, dari samping kiri dan samping kanan. Iya kan? La'amla'ana jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sumbarnya itu kan itu. Akan menggoda kita. Nah, supaya kita ini terhindar dari seperti itu, maka nyuwun nang Gusti Allah dengan satu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ya, ketika kita maos ayat itu Al-Qur'an, ayat itu ya diperhatikan saestu. Ketika nyuwun kita ihdinasyiratal mustaqim, itu juga sampai balung sungsung. Ketika mengucapkan ihdinasyiratal mustaqim, kroso mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu, duh Gusti rumongso rumaos kula niki tiyang ing kathah dosa, kathah maksiat, kathah zalim. Mugio panjenengan tetep mirsani melasi kula dengan nuduhaken panjenengan dumateng jalan ingkang lurus. Dimohon Pak, gak bisa. Tan ujung-ujung nu apa tengu-tengu nunggu getuk gak bisa. Harus dimohon betul. Itu makanya permohonan kita habis sholat astaghfirullahaladzim, duh Gusti sanaoso kulo dum apa mestinya kulo iling teng panjenengan, tapi ketika sholat akeh lupute akeh laline, karena tugas sholat itu adalah ingat inani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sholat itu untuk zikir, untuk mengingat nang Gusti Allah. Ngerti sinten Gusti Allah tuh ngerti. Tapi ketika kita sholat lali. Makanya ketika sholat itu kan setiap di samping ihdinash shirotol mustaqim juga setiap gerak dikunci dengan kata-kata Allahu Akbar. Jadi perhatikan saestu ketika jenengan Allahu Akbar takbiratul ihram, habi i'tidal sami Allahu liman ha midahu usama wa ta'amul awamir umasita min syai'im ba'nya, itu diperhatikan betul.
itu merupakan kiat-kiat atau resep-resep supaya kita ini tidak terbujuk, tidak terbuai. Nah, sehingga sholat itu punya makna. Tanha anil fahsya wal mungkar. Di ilmu nisa estu ya, punya makna menjadi fadlan, yaitu magfirotan wa fadla, itu betul-betul magfirotan wa fadlan wa hikmatan. Maksudnya kan tiga itu. Satu, kita diberi ampunan. Yang kedua, diberi keberkahan. Yang ketiga, diberi hikmah, keistimewaan. Monggo kita pirsani. Gampang diomong, mung pra angel dipraktek no. Ya. Kadang-kadang kita ini ngaji tiap hari saja. Ya, beri kita ini kan deres, itu kan ngaji. Deres itu ya kalau iso ya diperhatikan juga maknane itu. Angen-angen sak maknane diperhatikan. Ngoten pangge, resepnya itu ya nyuwun nang Gusti Allah. Resepnya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Gusti Allah. Nah, supaya kita selamat ya mepet mari nang Gusti. Makanya yang benar tugas di dunia itu hanya satu sebetulnya kita, cari Gusti Allah. Sebab apa? Sebelum kita lahir itu segala apapun kebutuhan kita sudah ada. Singgole ini Gusti Allah saja nang dunia itu. Oh Juliani Gusti Allah. Ya, Gusti Allah sopo. Nah kalau sudah kenal dengan Gusti Allah, saya enak-enak. Oh sadar, ikut telo, sing damel Gusti Allah. Jagung sing damel Gusti Allah. Aku durung lahir, jagung wis ono. Aku durung lahir, telo wis o sudah ada. Bahkan perahu pun. Sebelum kita lahir, Gusti Allah sudah ngajari orang buat perahu. Tajri li mustaqori lahada lika takdirul azizil alim. Itu ngoten pak. Jadi kita ini sebetulnya itu. Nah sing digolei situ sebetulnya mung. Nah ada mungnya. Gusti Allah juga nguji. Sebab dunia ini ternyata sudah diisi oleh berbagai makhluk. Berbagai makhluk. Manusia ini mengalami dua proses regenerasi. Generasi pertama generasi Nabi Adam. Setelah generasi Nabi habis-habisan karena mengalami perubahan perilaku, muncul generasi kedua, generasi Nabi Nuh. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk generasi Nabi Nuh. Mudah-mudahan. Ya, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu ya kana stain suratun a'udzu bi rabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa di Muhammad salatan tunjin ya bi al wal afat wa taqdina bi jami al haja khairat bil awam ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidin azan wazan wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana dhallamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah sekurang dalam semua pamutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.